بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله تعالى berkata di dalam kitab beliau At-Tayyibul Jani ala syarh sunnati lil muzani al-khoslatul rabi'ah, perkara yang keempat, annahum la yukaffaruna birukubil kabair, sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak dikafirkan karena melakukan dosa-dosa besar. Waha huna la budda min bayani amrin, di sini mesti menjelaskan sebuah perkara. Wahuwa anna man راكب الكبيرة من المسلمين له حالتان. Perkara ini adalah bahwasannya barang siapa yang melakukan dosa besar dari orang-orang muslim memiliki dua keadaan. Ihdahuma, pertama, an yarkaba ma yarkabu min kabairiz dzunubi wa 'adzaimil athami wa huwa ya'taqidu annahu waqi'un fil harami wa muqarifun as-sayyi'ah. Orang di antara orang-orang muslim melakukan dosa-dosa besar, sementara dia meyakini bahwa dia terjerumus dalam perkara yang haram, dan bahwasannya dia melakukan keburukan. فَهَذَا فَاسِقٌ مَنْفِيٌّ عَنْهُ كَمَالُ الْإِيمَانِ لَلْإِيمَانُ بِالْكُلِّيَّةِ. Maka orang ini fasik, hilang darinya kesempurnaan keimanan, bukan keimanan secara menyeluruh. هذا حكمه عند أهل الإسلام أهل السنة والجماعة في الدنيا. Ini adalah hukum yang berlaku untuknya menurut ahli Islam, yaitu ahli sunnah wal jamaah di dunia. وأما حكمه في الآخرة إن لقي الله على كبيرته فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلده في النار. Adapun hukum yang berlaku untuknya di akhirat apabila dia bertemu dengan Allah dengan dosa besar yang dia lakukan, maka terserah Allah, maka sesuai dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya.
Dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Dan jika Allah menyiksanya, maka Allah tidak akan membuatnya kekal di neraka Jahannam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni dosa selain menyekutukannya untuk siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال di dalam صحيح البخاري dan kitab hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia karena syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Qal beliau Sallallahu alaihi wasallam menjawab Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu mink. Sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seorang pun yang menanyakan kepadaku hadis ini yang lebih pertama darimu lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadis karena aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling berbahagia karena syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa fi sahih Muslimin عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال pada sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah barang siapa bertemu dengan Allah sementara tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar. Dan barang siapa bertemu dengan Allah sementara dia menyekutukannya maka dia masuk neraka. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi sahih Al-Bukhari وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في dalam صحيح البخاري dari ابن مسعود رضي الله عنه berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatan, suatu perkataan, wa qultu ukhra, dan aku mengatakan perkataan yang lain. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa meninggal dunia sementara dia berdoa kepada saingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Wa qultu ana, ya'ni ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku berkata, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia tidak berdoa kepada sekutu satupun selain kepada Allah, maka dia masuk surga. Hadis dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. والأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis-hadis tentang permasalahan ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsudu annahu min aqidatikum ma'ashiri ahli sunnati min al-muslimin wal muslimat أن الفاسق الملي الذي هو على ملة التوحيد لا يخرج من الإيمان بمجرد ركوبه الكبائر ما دام أنه معتقد تحريمها. Maksudnya bahwasannya termasuk akidah kalian wahai seluruh ahlus sunnah dari orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, bahwa orang fasik yang masih beragama, yaitu beragama dengan agama tauhid, dia tidak keluar dari keimanan dikarenakan sekedar melakukan dosa-dosa besar selama sesungguhnya dia meyakini pengharamannya. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, أن يركب مسلم عافانا الله وإياكم ما يركب من كبائر الذنوب مستحلا لها عالما عامدا ذاكرا مختارا. Seorang muslim melakukan apa yang dia lakukan, yaitu dosa-dosa besar, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kalian, dalam keadaan dia menghalalkannya, mengetahuinya, sengaja, ingat dan memilih untuk melakukan. Ijtama'at fi haqqihi syurutu wa intafat 'anhu al-mawani' fa hadha kafir. Terkumpul padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilang darinya pencegah-pencegah pengkafiran, maka dia ini kafir. In a'lana hadha fi sharihi qawlihi faqala mathala, apabila dia mengumumkan hal ini dengan perkataannya yang terus terang, lalu dia berkata sebagai contoh, al-khamru halal, khamr halal, wazina halal, zina halal, wassariqatu halal, mencuri halal, fa innahu yustatab, maka sesungguhnya orang ini diminta untuk bertaubat. Fa intaba wa illa qutila murtadda, apabila dia bertaubat maka taubatnya diterima, dan jika dia tidak bertaubat maka dia dibunuh karena murtad. Wa in kana ya'taqidu hadha fi qalbihi fi nafsihi wa lam yudhhirhu fa innahu munafiq. Dan apabila orang ini
meyakini pada hatinya, pada jiwanya, dan tidak menampakkannya, maka sesungguhnya orang ini orang munafik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.